got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pehabar rakan metua, pada video kali ini kami akan berbagi informasi tentang sebuah masjid tua yang ada di Pidijaya, yaitu Masjid Tengku di Pucuk Krung. Bagaimana? Sudah tahu belum ada apa dengan masjid ini? Kenapa masjid ini menarik untuk diperbincangkan? Nah, iya rakan, bagaimana tidak? Masjid Tengku di Pucuk Krung merupakan masjid tertua yang ada di Pidijaya. Didirikan oleh Tengku Abdul Salim pada masa Sultan Iskandar Muda. Sang pendiri sendiri merupakan saudagar muslim sekaligus ulama yang berasal dari negeri Madinah. Pada saat itu, beliau bertempat tinggal di hulu sungai Pucuk Krung sehingga ia dikenal dengan Tengku di Pucuk Krung. Adapun pemberian nama masjid tersebut ialah Misbah dari lakop yang diberikan kepada beliau. Masjid Tengku di Pucuk Krung juga dikenal dengan Masjid Baracan karena terletak di simpang pemukiman Baracan, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya. Secara struktural, bahan baku masjid ini terdiri dari kayu jati. Bahan yang digunakan sebagai perekat adalah telur dan gula. Pondasinya terbuat dari batu-batu sungai, sedangkan lantainya terbuat dari tanah yang kini sudah direnovasi menjadi keramik. Adapun atapnya terbuat dari daun-daun nurumbia yang kini sudah diganti menjadi seng. Masjid ini sudah pernah direnovasi pada tahun 1947 dan 1990 Masehi. Meski demikian, bentuk asli ornamen dan ukirannya masih tetap dipertahankan. Bangunan masjid direhab tanpa mengubah bentuk semulanya, sehingga masih sangat terjaga keotentikannya. Dan masjid ini masih aktif digunakan oleh masyarakat sebagai sarana ibadah hingga saat ini. Di lingkungan Masjid Tengku di Pucuk Krung terdapat sebuah guci besar yang diyakini masyarakat setempat bahwa itu adalah sebuah guci keramat. Guci itu terletak pada sebuah ruang yang berada tepat di samping pintu masuk ke dalam masjid. Masyarakat pemukiman Baracan khususnya percaya bahwa air dalam guci dapat digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit atau sebagai cara yang efektif untuk mendapatkan berkah ataupun barokah. Tidak diperbolehkan bagi perempuan melihat atau mengambil langsung air dan dalam guci tersebut karena menurut tradisi yang berlaku akan terjadi suatu keaiban apabila kaum perempuan melihat dan mengambil langsung air tersebut dari dalam guci itu, seperti ditemukannya bangkai kucing, bangkai tikus, air dalam guci menjadi keruh dan berbau, serta keaiban-keaiban lainnya. Diperbolehkan bagi perempuan untuk meminum dan menggunakan air tersebut dengan syarat harus melalui perantara laki-laki. Guci ini sangatlah besar dan tidak diketahui pasti ukurannya oleh masyarakat karena yang terlihat hanyalah bagian bibirnya saja, sedangkan bagian badannya itu tertanam di dalam tanah. Air yang berada di dalam guci dapat diminum dan banyak masyarakat minumnya serta mengambil barokah daripadanya. Tidak hanya masyarakat setempat, tetapi juga masyarakat yang tinggal jauh dari masjid. Mereka senantiasa berbondong-bondong ke masjid untuk berdoa dan mengambil barokah daripada air guci tersebut. Adapun khasiatnya sudah banyak dirasakan oleh masyarakat. Masih ada banyak keunikan lainnya yang bisa kita jumpai saat berada di masjid ini. Oleh sebab itu, jika ke Pidijaya, jangan pernah tinggalkan kesempatan untuk berkunjung ke masjid ini ya rakan.